Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi wa ba'du. Sahabat Asyik Ngaji, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menampilkan satu video yang mana video ini berisi tiga murtadin. Yang sangat disayangkan, mereka salah paham terhadap ajaran Islam. Sahabat, kenapa saya meluruskan hal ini? Karena dikhawatirkan bagi teman-teman di sana, wabil khususnya non-Muslim, yang belum pernah belajar secara konferensi apa itu Islam dan tidak mendalami ilmu Islam, itu termakan oleh perkataan yang diucapkan oleh Murtadin. Maka dari itu saya akan meneruskannya supaya tidak terjadi salah paham sahabat. Untuk itu kita akan saksikan videonya seperti apa dan kita akan luruskan dan klarifikasi secara Islam sahabat. Silahkan tonton sahabat. Pada satu hari saya kenalan dengan seorang gadis. ah ya menurut saya dia cukup cantik, ya baik, memang baik orangnya. Tapi saya terasa merasa terbuka merasa tertarik. Memang dia pakai jilbab, nah, saya udah gak peduli. Nah, saya cuma hanya lihat kecantikannya. Nah, memang dia baik ya, Kalau saya apa yang saya mengucapkan diurut gitu, tapi ada unsur lainnya. Nah, itu saya suruh masuk muslim. Nah, sedangkan saya sudah dibaptis sama orang tua ya. Nah, begitu saya ngajarin ngaji saya ikutin diajarin sholat saya ikutin diajarin ngambil air wudhu saya ikutin nah tapi pada waktu saya ingin mengambil air wudhu kok tiba-tiba yang seucapan tuh bukan nabi mereka yang seucapan tuh nabi Isa Tuhan Yesus nabi Isa Tuhan Yesus tuh sampai akhirnya cewek itu marah saya kasih penjelasan tapi saya nggak langsung emosi atau apa dia juga bilang yaudah coba diulang lagi katanya mungkin besok kamu bisa oke okay. eh begitu hari kedua apa begitu juga nggak nggak bisa ngucapin nabi mereka yang ucapkan tuh nabi bisa tuan yesus nabi bisa tuan yesus nah dia sempat marah nah itu mulai awalnya sampai saya jadi perpisahan itu yaudah. nah sahabat barusan kita sudah dengarkan pernyataan si bapak ini katanya ketika dia mau melaksanakan hudu, lalu kemudian dia tidak bisa mengucapkan nabi mereka. Artinya tidak bisa mengucapkan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Dia hanya bisa mengucapkan Nabi Isa Tuhan Yesus, Nabi Isa Tuhan Yesus. Katanya seperti itu. Nah, sahabat, pertanyaannya, apakah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika kita mau melaksanakan hudu, lalu kemudian kita mengucapkan Nabi Muhammad tidak, tidak ada sahabat. Tidak ada dalil atau Al-Quran atau hadis yang menunjukkan ketika kita melaksanakan wudhu, kita harus menyebut kata Muhammad. Apa yang menjadi sunnah-sunnah atau yang dianjurkan ketika kita wudhu? Yang pertama, ketika kita mau wudhu, harus membasuh dulu telapak tangan. Bahkan ada doanya. Doanya, Allahumma fadjadaya min ma'asika Ya Allah, jagalah tangan ini dari berbuat dosa kepadamu. Kemudian, tatkala kita mau berhudu, kita harus uh, berkumur agar mulut kita itu bersih. Dan ada doanya. Ketika itu, kita berdoa dalam hati, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kami anugerah supaya kami terus mengingatmu wa syukrika dan bersyukur kepadamu Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan berikanlah anugerah kepadaku supaya ibadahku semakin baik kepadamu kemudian tatkala kita menghudu sunnahnya adalah menghirup air biar kotoran-kotoran yang ada dalam hidung ini keluar sahabat ketika itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma arifni rohiyatil jannah ya Allah berikanlah anugerahkan kepada kami nanti masuk surga kemudian kita Uh, apa, mencium wangi surga, sahabat. Tidak ada kata nabi ketika kita mau melaksanakan wudhu, atau mengucapkan nabi Muhammad SAW. Tatkala kita wudhu, bahkan disunatkan. Tatkala kita wudhu, itu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, karena ada hadis mengatakan bahwasanya ketika kita melaksanakan amal kebaikan, maka harus didahului dengan "bismillah". Jadi, jawabannya tidak ada tatkala kita melaksanakan hudu harus mengucapkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat. Nah itu sahabat. Kita lanjutkan lagi. Saya ini dibesarkan dari keluarga Batak bapak saya dari Medan Boru Purba Horas yang orang Batak dan juga mama kandung saya itu sebenarnya adalah dari keturunan Sunan Gunung Jati karena nenek saya Berasal daripada keturunan Sunan Gunung Jati, saudara tahu kan? Sunan Gunung Jati adalah salah satu nabi yang membawa Muslim ke Indonesia, dan ternyata nenek saya mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu adalah sebenarnya salah satu dari keturunan Muhammad. Oke. Okay. So, nggak heran ya kalau keturunannya akhirnya menjadi nabi Tuhan juga, nabi Tuhan yang benar gitu ya. Ternyata ada titisan darah itu loh, darah kenabian itu loh, Saudara-saudara. Nah, sahabat, barusan kita sudah dengarkan pemaparan si Ibu ini. Katanya si Ibu ini masih ada keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dan kata si Ibu ini, tadi dikatakan bahwasanya Sunan Gunung Jati itu merupakan nabi, sahabat. <laughs> Aduh, sahabat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam Islam Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la Badi. Saya kata Nabi adalah penutup para Nabi dan tidak ada Nabi setelahku. Maka sahabat, Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang mengatakan atau mempercayai ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kupur, dia keluar dari Islam. Karena jelas dalam Islam itu tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah sahabat, kalau saja si ibu ini belajar Islam dengan baik, tentu tidak akan mengatakan seperti demikian. Tidak akan mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu merupakan nabi sahabat. <laughs> Sunan Gunung Jati merupakan ulama yang memberikan pengaruh, yang menyebarkan Islam kepada Nusantara ini sahabat. Bukan seorang nabi, tetapi dia merupakan ulama yang disegani, yang dihormati oleh umat Islam sahabat. Kita lanjutkan lagi sahabat. Bahwa Islam masih adalah Tuhan. Isa masih adalah pencipta dunia ini. Dia yang awal dan yang akhir. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa Isa Al-Masih adalah yang awal dan yang akhir. Nah sahabat, si ibu ini mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran Nabi Isa itu yang awal dan yang akhir. Sahabat, ini merupakan kekeliruan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Nabi Isa alaihissalam tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu merupakan yang awal dan yang akhir. Karena beliau dilahirkan, beliau diciptakan, dan beliau akan mengalami kematian sahabat. Kalau misalkan si ibu ini merujuk kepada surat Al-Hadid ayat 3, bahwa wal awal wal akhir di sana itu adalah Nabi Isa, itu jelas sangat keliru sahabat. Karena yang dimaksud Al-Hadid ayat 3 itu, bahwa huwal awal wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir itu bukan Nabi Isa alaihi tetapi Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Itu huwa adalah merupakan dhamir. Dhamir ini merupakan kata ganti. Pertanyaannya, kata ganti dari siapa? Yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hadid ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahillallahi ma wal-ard, azizul hakim Sabbahillallahi ma sama Maka ayat ketiganya ketika ada kata huwa berarti otomatis itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di sana tidak ada Nabi Isa alaihi salam. Maka ini sangat keliru sahabat wajib kita luruskan, wajib kita klarifikasi karena ini merupakan kekeliruan yang sangat luar biasa. Nah sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semakin semangat dalam mempelajari agama kita, yakni agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi islam Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.